baik pertama yakin kata bermula jalan engkau kenal akan segala tipunya setan, maka tiadalah jalannya atasmu seperti mencuri umpamanya. Jika mengetahui orang yang mempunyai rumah itu akan dia, niscaya larilah ia. Dan bahwa keringatlah akan sindrunya, karena bahwasanya anjing yang berteriak-teriak jika engkau berhadap atasnya, niscaya kunyahlah ia ataupun menggigitlah ia. Dan bahwa kau kekalkan di rumah mengingat akan Allah dengan lidahmu dan hatimu, maka zikir itu pada sisinya syaitan seperti makan pada sisi anak-anak. Pembahasan yang kau ikut nafsunya merupakan lawan yang paling berat menginap. Salah satu musuh yang paling berat yang wajib dan lawan dan yang boleh diperangi adalah nafsu. Nafsunya mengarah kepada kitanya apabila kitanya tak turut. Dengan tak turut lalai di dalam kesalahan, kitanya tanpa tak sadari kitanya tak mubalut ataupun tak termasuk dalam perangkap syaitan. Oleh karenanya bakul yang merasa tak sukai negatif, sedangkan kutnya menyalahi dengan hukum agama, yang segera giu perangi, giu lawan karenanya musuh. Sebagaimana yang kalian pernah tanggah-tanggah menurunkan dan yang ketulis dalam kitab Dala Ilham Khairat Kasidah Mudah Wan Nafsu Kapti Kulidin Kumbilmu Syabba Manan Kumbil Laba Iyawain Taktilhu Yang Fadini. Nafsu bagaikan anak kecil yang sedang asik minum susu ibunya, kalau tidak dipisahkan dengan segera, artinya diikuti terus sampai kapanpun bersambung. Atau dalam bahasa kitanya, nafsu nafsi alamin banyak tengah lima dimom susu menyerhanat tanha masa bubur atau masa banyak sampur dua impin keju. Maka yang ke awan tak bubur sampur tak bubur terlena lenyau dalam mutnya tapinya menyalahi dengan hukum agama yang tugas lenyau
dia perang, dia lawan dengan penyebabnya. Bermula jalan engkau kena akan segala tipunya, cara berdaya dan berdoa kader makan dengan tipu daya syaitan. Guna tak sadari bahwa berdaya tak kena pengaruh daripada tipu syaitan. Gimana caranya? Gundaturi ilen, gundaturi nyan lawan, gundatukun nyan but yang gelarang. Maka tiadalah jalannya atasmu seperti mencuri umpamanya. Lagi para ulu cucu. Jadi ulu cucu awalnya gedung cemencu ingatnya ke kalam rumpo deh. Biada rumpo hidat makanya deh. Jika mengetahui orang yang mempunyai rumah itu akan dia, niscaya larilah dia. Maksudnya rumpo rumah biar gedung punya panjuri. Dendek kami jaga di panjuri ini kaitu. Bakal pancuri itu karena kaitungnya rumpur-rumpur dan di rumpur-rumpur ini kami jaga-jaga karena yang pancuri menanggung mendaya untuk dan jaga mengeruh dalam tipuan syaitan bunda tepunya syaitan yang langsung kibancaran tepunya syaitan. Wartaya di arah gedanya di bulan lebaru yang salah, yang kita sadari mereka tertipu dengan tipuan syaitan. Dan mendapatkan dapat sedar hurnya, yang hur daripada syaitan yang melanggar dengan hukum agama. Yang awal kata gayan, katanya kan. Tapi miahana dan dukuh kutentuknya yang nafsu membahayakan yang adanya kader tipu. Dan bahwa keringanlah akan sindrunya pancuri mana imperu diplung halanya dan cemcu karena kaitupun na rumpo ya. Dan rumpo kami jaga akhirnya pencurinya diurangkan. Dalam bahasa nikah lagi urung-urung kalau nebunya pencuri menjaga mungkin menajib gedanya dan nebunya syaitan yang nafsu yang membawa kepada jalan salah maka boleh gedanya jaga nebun. Karena bahwasanya anjing yang berteriak-teriak jika engkau berhadap atasnya, niscaya punyahlah dia, menggigit dia. Ya, lagi marah asyik yang ketiga itu dulu. Ibu gue dia tinggal berdaya. Yang dia berdaya, bila pun gue terhuji, nyo ikat berdaya. Yang tak bersilat bahaya. Lagi bahaya berdaya, ikat berdaya. Maka, kuyuh kunyuh. Beda dengan hati yang dengan menari pemekap. Jaga pemekap dia sen. Karena dirinya hasil ada hati buah yang dikungkap. Udah berangkat. Penyuruh. Menantu dan dukunya syaitan membahayakan. Yang nafsu terbawa gedanya kepada gelaran dalam agama. Maka jauhkan gedanya dengan nafsunya. Dan jaga ada penyembuh roda dengan mudahan syaitan. Lagi ada jaga penyembekap lihat hea wadde dengan kutu ada budaya. Nampung betul. Nampung kan? Lihat hea kutu yang buka pada budaya. Tapi ada jaga. Tak ada punya nak hea yang dengan buka ada jaga. Tak ada punya syaitan mengaruh budaya dalam surah yang gengur. Ini ada penyembuh. Dan bahwa kau kekalkan zikrullah
iman cara baik dan buka peluang syaitannya bisa hitamah ulang tubuh dia giyu kekekalkan sebut nama Allah dengan lidahmu dan hatimu. Dengan lidah dia, dengan hati dia kekekal. Hati dibaca dengan lidah dalam hati. Lagi yang kedua awal, minyak ini dekun dengan lidah Allah Allah hingga dalam hati. Yang jalani sehingga tertutup peluang kepada syaitan untuk dia mudahnya. Menang kesempatan katanya lalai karena tak sebut nama Allah, wadanya ke syaitan hitamong dan digoda dalam tubuhnya. Cara selain daripada mengekal dan sebut nama Allah melidah berhati, cara lain katanya boleh dan berbanyak puasa. Karena na hadis Nabi gugun Ba Aisyah giyu kekalkan dengan mood yang damong dengan moodnya dalam surga. Gedanya Uli Aisyah, ya Rasulullah ku mood yang damong kekal dengan moodnya damong surga. Rasulullah menjawab memperbanyakkan puasa. Karena dengan tak puasa, kasempit rebut masuknya syaitan. Sedangkan rebut hidama syaitan dalam tubuhnya melalui peredaran darah rekurat. Ya, rekuratnya itu hidama syaitan dalam tubuhnya. Giyu kunci, giyu ikat pada rapat, cara kunci, cara ikat. Giyo puasa, puasa bunda, hati dan lidah bergegar sebut nama Allah. Dan wadanya ada kesempatan syaitan untuk digoda. Cuma yang ditanya wadu tak pegah haba yang ada manfaat. Wadu yang tak pegah haba yang ada faedah ada ketemu sebut nama Allah. Yang kemudiannya tentunya kita mau syaitan hingga dimel dimel. Bagi orang yang mana lu apa, nyalu demi yang berfikir gaya. Walaupun dalam hati maka selamat daripada digoda oleh syaitan. Maka fikir itu pada sisinya syaitan. Seperti makan pada sisi anak Adam. Ibarat makanan di kedanya manusia. Dengan berpajuh makanan, maka habis makanannya. Lagi contoh habis makanan dipajuh oleh manusia, maka habislah kesempatan atau hancurlah syaitan dengan disebut nama-nama Allah. Banyak dalam kitab Sirus Salikin yang ada dua garis atau dalam kitab Jauhar Mauhub Wabid Bahadil Kulu di sini pernah menceritakan Ba'da Bohra bertemu syaitan kurus dengan syaitan gemuk. Merupuk syaitan yang pijut dengan syaitan yang tumbuh. Dialog wayan gahabah. Itanya oleh syaitan yang pijut bah syaitan yang tumbuh. Bukan tumbuh hak kahunya. Badan raya layu lego. Jauh lun. Lun pilih ngon sesuai dengan selera lun. Awade baju makanan hanai sebut nama Allah. Dijib iya hanai sebut nama Allah. Dijak, didang, diduk, diih hanai sebut nama Allah.
wadanya lumbur sekutu dalam tubuh kulunya. Dijim iya hadalikun bismillah iya yang jinjim lurbit mudumujim. Ibaju makanan hadalikun bismillah makanan yang dipaju lurbit mudumujim. Diingat promo hadalik baca bismillah ya lurbit mudumujim dan mudumujim. Samping pegahlah kitabnya ketika berhubungan suami istri ada baca bismillah, syaitan juga berhubungan dengan suami dengan istri daripada si suami tersebut. Ketika suaminya intan, syaitan juga intan. Dalam bahasa yang lain, suami itu keluar mani, maka syaitan juga keluar mani. Bercampurlah mani suami itu dengan mani syaitan dalam rahim istrinya. Oh dari yang video lagi syaitan yang gara-gara ada sebut nama Allah dan pun izin di jadi uru jadi demi maka tumbuh di uru di baju makanan yang mangan-mangan di uru yang bajunya dua macam bismillah syaitannya baju cip makanan mangan maka jin tumbuh. Olehnya ditambah lamu karena baca bismillah syaitan lebih dalam model. Tambah dalam kamar olehnya tidur dengan istrinya yang itu lagi ada mulu. Hingga berubah dengan mulu ku yang terjadi pada suami istri itu syaitan juga merasakan kejadian tersebut. Indahnya suami syaitannya itu indah. Maka usaha anda syaitan dengan anda manusia mulu. Yang dimakna hana baca dingin hana baca bismillah yang jawaban syaitan tumbuh mudah karena ibu makanan kau itu dia cinti dan yang itu mereka bakal pijut dan yang di syaitan yang tumbuh banyak pijut kejauh ilun salah pilih ngon ngon yang lu sudah menang dijib iya baca bismillah kamu minum kabrah ada mokok jadi ibaju makanan dibaca bismillah kamu minum ilun ada mokok baju makaji ilun pijun itama ulang rumah dibaca bismillah kancu ulun ada lupa tamang ulang rumah karena tidak ada daripada manusia yang berkata bismillahirrahmanirrahim kecuali hancurlah syaitan bagaikan hancur timah dalam api. Yang hana urut yang baca bismillah kecuali syaitannya hancur lagi kena kapui bak timah. Duda bisa tadi ini syaitan duda patuh ke pijun ini hana itu yang baju makanan tebak burung yang dikedar dibaca bismillah tadi disebut nama Allah dibaca pikir kami kemudian syaitan yang pijun bunuh kita nyala pak syaitan yang tumbuh cuman waktu yang kasedar burung pat kaduka tapi kademi baju ku yang punya baju gara-gara hana baca bismillah. Oh damak warmo jinde ingo rumoh kahmi kademo e di mancara kademo horat kagede jabu de syaitan mulo lon duo ba dua mo tempat ba dua mo tempatnya yang pertama jidu ade kudu moko kudu kan ba dangu hina lindu lege warat ade pin manja kudu de ya ade dagu walikun upeng walikun yang ini lindu syaitan ketika tajak dagu daik dada berdehana terbaca bismillah yang kedua paidu pada kelamin manusia bakdakar manusia yang dikinan jidu maka urung kuno kajidu syaitan na yang bak kuno dan na yang bakdakar kita mau dalam rumah hanya baca bismillah dengan gaji jumpa kita mau yang terjadi bak manusia benar juga
dirasakan oleh syaitan. Kibat cara bangat berhasil dipaju makanan diri atas dia paju dan wadah ada bawa rumah berhati di dalam baca nanti keluar. Artinya sebut nama Allah ada paling kurang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nyan payah dan lupa syaitannya musuh budaya. Maka gini menjaga betul goda dengan syaitan tersebut. Adapun mengetahui akan segala tipunya itu, boleh dan lupa gedanya tak kena tipuan syaitan, tak kena godaan ini ataupun hana yang boleh dilupa. Maka ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala itu menyuruhkan ia pada anak Adam akan seorang malaikat, menyuruh ia malaikat kepada kebajikan. Dikata baginya angka satu dalam kurung tiga dan dua garis nahwi. Keempat dua garis nahwi. Satu qauluhu milhim itu nama malaikat. Jadi nasiro malaikat yang bernama Milhim utus li Allah Ta'ala bak setiap manusia. Malaikat tersebut selalu geyuhnya dalam berbuat baik dan mengerasi ia akan syaitan yang menyeru ia kepada kejahatan. Di syaitan yang na sajang gunanya di yuwa gunanya bakum yang jahat. Malaikat guna geyuwa bakum ke di syaitan di yuwa bak yang jahat. Yang biasa gunanya lebih tak berarti ada dengan maksud dengan terlalu malaikat juga mana-mana yang berada kesihatan kalau dia ada dengan banget ayat silam pulang menyokat di mana rumpung buka-buka baju olehnya nanti lumayan karak dan mengasa dulu karak duit ikut di kesihatan kutip karena rumpung mengenya tengok dan dia rumpung ni masalah yang dulu lumayan tengok-tengok yang kau dapat dihukum malaikat bodoh yang ibadah dan kesyaitan itu tuju dengan pahitin tak ada rumpuh penjajah yang kau dapat dihukum tak ya kebina ni kegodaan ni ataupun malam pun pahitin yang berkat kegodaan yang kebina kesyaitan itu juga banyak silam pun ada malam ada malam itu kegodaan malaikat betap diwang tu yang pun yang kemudian dua macamnya malaikat guna yang guna tajam tayang diwa kebaikan, syaitan guna diwa bakul kejahatan. Ken malaikat guna yang guna ke syaitan namun malam rugi aduk itu diatur yang dah biasa yang umur berdiri tanah jauh ada halan jauh yang jawaban nama rohan berdiri ya. Dendam, baik dan berarti ada syaitan guna itu tidak. Pun, nama-nama tinggal. Kodong Pak Kepung dia, dan pun dia malam. Ada nejak malam itu, nejak malam tinggal. Malam tinggal lagi yang sih. Dipengaruh dan malam itu, sebab nanya malam. Kan uang malam lewat, kena malam itu, kalau malam itu, kan timbuk melain. Kakak menyekut dengan lainnya, kan timbuk melain. Habis, kita jawab kami, tertipu dengan syaitan. Yang mudah dapat saat datangnya bisikan dalam hati berbuat baik lalu bergantian lanjutkan di dalam kerjamu
Nyan wadi melawan arah antara na yang sah baknya budgot, kemudian na yang sah bud yang ruk, nyan budadeku dan ketahui bahwa nyangka kena godaan syaitan. Nampung ni? Nampung kan? Dan terkadang menyeru syaitan itu kepada kebajikan. Nanti syaitan menyerahkan hati di kita nyawa dibahu dalam mulut yang jahat, dibahu dalam mulut ke nasib benar, supaya menghilang yang kepada kejahatan dalam mulut yang kuatnya, tapi hati dibahu nyawa dalam mulut yang jahat. Dan di jatuh besok bunuh dengan duduk-duduk kain nama wadah bayar kisah dengan malaikat benda yang layak kena jenduk je. Akhirnya tak lawan ada di pegang di jen hanat dadu seperti ada malaikat pegang di ibadah dibalik ke jalan dibuyakin kita yang untuk ya sebab wadah hadir ni di tipeh di yuwa bakmur yang good awadah kayu bakmur yang good di tinan itu berpuluh di dalam kejahatan. Wadah itu bangun jin, kita wadahnya kamu kahayun ha katim ya semaya rumna urul lalumu haitim ya cipro kuhiyah hayu yang tegak perasaan muna yang tepo ya ya tak syerta muna digoda katanya baik itu ya semaya wadah hari goda katanya semaya inukung ju ya ya wadah itu muna karena perasaan tegamu ulu lain namun tu ibadah ibadah ulu lain hanal ibadah sin bidanya yang lu ibadah yang berdarimu ya yang syaitan ka di punggung kita ya dan kau mana yang itu lagi seperti menyeru ia kepada kebajikan supaya menghindar ia kepada dosa. Yang siksa itu amat besar daripada pahalanya. Wadah dihubung dia kepada bud yang god. Untuk dalam bud yang godnya ditarik dia dalam bud dosa yang paling raih. Tuh contoh yang paling gila. Seperti ujub. Mana ujub tak pandang lah hati dia hayu dengan kau. Yang kau kita berdoa tak pernah. Bro, kayakin ku ibadah awal adil anehnya padahal bro syaitannya dianti-anti dia bedanya kunci wadih katanya hidupku wadih itu bro lain ya si ujung di bulannya tadi belum maju lain timulit jangan itu menuju si bro lebih jauh menuju nyan kai perahu beranak nyan perahu beranak nyan dosa katanya kan lebih raya daripada dosa perbuat baik. Kalau lebih raih karena mana ujung tak pandang roh itu lebih mulia di bangkok tidur ke roh dalam dunia nya hana lain isi ganda yang lebih bahaya karena hana gentung ibadah li Allah dengan rasa ujung dan ibadah yang lebih nyawa pun gehapus li Allah nyantung jarum atau contoh lagi hidup urut gesah dalam hati di malaikat biyur bantu agama Allah biyur masyarakat dekat ini syaitan berkam terdekat pegiam terdekat ikut berdekat di urut main di terdekat ikat kalian kau terdekat ya hidup berdekat terdekat pegiam terdekat tak ada terdekat bahkan dah kau pikir lelong penggok penggok hendi kah naji kali kerti muraya anda pun ke apa juga dan tak pernah pernah pikiran yang kain dawa musyata talawan ni awal talawan tetap naji berduka nyai pengaruh cara lain ku hayu berduka karena yang pengundangnya ku dulu kaya tapi mandur di cipka yang paling hayu cipka paling sosial cipka paling murah hati
terbawa kata-kata yang bagai kamu ramah lalu oleh diati beru dalam bulga ketika hati didukung dalam bulga yang oh bagai dukung di bulga cara lain itu ada ketulusan budaya sehingga rasa unjuk, rasa tuha dan sebagainya yang dilebih kaya juga ya pun dengan nyanci pun dengan dadu gesah dan mereka ya pun amulah insah ibadah ada mati-mati mati laungan pun berhubung pada syahid kemudian kekubung ketika ayu ini ketika syaitan baik ya pun ikut karena yang ada yang pun ikah nasi kena ngajak pada kekaliku kena kapri malamnya penjir ini pulang 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 yang syaitan yang berlaku oleh yang tak dapat karena dia dengar mudah saja yang didukungnya untuk dia waktu itu kena kaya berkata lain ini pulang ini nantang duduk ini cipra pulang ini kadang-kadang dalam amal ibadah yang ada pokoknya mulut syaitan yang pernah ada pokoknya supaya kita jaga dan lainnya kemudian memasukkan ia pada tuduhan akal tabiat yang condong kepada keinginan dan lezat ya kemudian diperalainya bakut-bakut yang galak kena yang kubut beda mina-mina bakutnya dan kubut yang lezat dan yang itulah yang dinamai hawa nafsu mia kudanya ikadang keadaan di sirtanya berucara kubut yang galak kena yang yang lain tadi maksudnya kudanya galak kubut bak duduk bak nongkrong yang nak kita lain menyaurinya laleh bajak-jak nyarak-jak-jak ni laleh dalam dunia tu bayang menyaganya hobi kemawi nyarak kemawinya ni laleh dalam dunia tu bayang menyaganya hobi ukat dan sebagainya bakun ukatnya ni laleh dalam dunia tu bayang menyaganya lum kerja gantung bakun gantungnya menyaganya sukai ikinan ni laleh nyarak yang ke nafsu karibu wabak yang tengkut namun yang kemandung-mandung saya nak profesi mati-mati kubu yang ganyan galak karena itu banyak ganyan galak ke baju makanan bangat-bangat yang ke baju makanannya lalai tinan kita mau isya dan buang murid dan karena itu burung yang galak juga apa yang ke buat pegah habanya ini lalai pegah-pegah habanya lebih habis yang ada menunggu kebayang yang dalam kitab dalam ilmu khairat cinta juga bahkan sidang mudah selain daripada nafsu bunuh damsi ada banyak dengan lemak di bawah susu menyana telah masabu sampai dua impian peju nah bukan dalam di sidang siang bahwa gendanya ibarat burung peju makanan lelah bak sedek baju makanan lelah ditinan ke tempat mati kata bak tempat yang mana tak sangka disinan racun dengan tubah sekiranya makanan banget sedek makanan banget padahal tidak racun lagi ibarat hidung sedek mamit bak sedar mamehnya mati mati buk sangka dalam dia tubuh tu ya mudah cip lagi ibarat hidung lingkap menisam hidung menisam tubuh boleh in matilah hidung yang bak sedar yang mamih mudah cip dia bak sedar yang mangat anak terasa bak pun mangatnya ditinan mati kalau nak tinggal tak bunyinya tanda ketidak mudah bahawa dalam ilmu merah kalau nak tinggal ini ada banyak bukan apa ring itu pecah ada ini kalau nak tinggal kita mudah tinggal kan ini
hatinya. Sehingga ia dari tinggal. Tinggal kaku dah keliru dan kemudian tinggal. Kemudian bermula segala khawatir itu empat perkara: khawatir, goresan, terlintas dalam hati dia, yang terbagi kepada pun macam. Dalam pun macamnya, karena bahwasanya ada kalanya bahwa menggerakkan akan dia oleh Allah Ta'ala pada mula-mulaannya. Nah, yang menggerak bahati dia tergores, terlintas bahati dia nyana dari Allah. Maka yaitu khatir namanya. Maka hanyalah atau menggerakkan ia akan dia, padahal munasabat cocok sesuai dengan tabiat. Maka yaitu hawa namanya. Maka mengiringkan bagi gerak itu akan seru malaikat yang bernama mulhim. Maka yaitu ilham namanya. Awate dan dulu terlintas dalam hati dia bakut yang ger, bakut yang dia sukai. Kemudian didukung oleh malaikat untuk bergerak dia lakukan bakunya. Yang terlintas bahati guna bergerak untuk ger, yang kemunan yang daripada Allah, yang ilham daripada Allah dengan duduk terasa hati kejar nyamunu padri dan mudin dausa kukurin nyosa manaku mati dan lade mati gadau walaupun hanam terdek mudah kering kaya ibadah. Nyata hati duka menang daripada lalai hana tasangka mudah dia udah ibadah. Nyata ikut datangnya daripada Allah atau ikut ilham atau sir seru ini udah kulung seru doji kubayanya tau dengan rah atau seru syaitan. Najib yang diseru oleh syaitan, maka yaitu was-was namanya. Najib yang diuli syaitan yang menyuruh tiga bimbang kenal, tiga bimbang ini. Wadah rencana dari kubur-kubur yang ke olehnya menyuruh juga kubur yang lain, sampai hanya deh. Maka yang daripada Allah Ta'ala dan malaikatnya Allah, ada kalanya dengan kebajikan dan ada kalanya dengan kejahatan. Yang dari Allah dan dari malaikat, nah ada kala kebajikan dan ada kala kejahatan. Ibarat mana ada kala kebaikan, kebergerak hati kita untuk berbuat baik. Ibat mana ada kala kejahatan, dilarang bangdanya untuk berbuat jahat. Gebi kemampuan kedanya untuk tinggal pun salah. Gebi kekuatan bangdanya untuk tinggalkan pun kejahatan. Dan gebi kemampuan untuk berbuat baik. Yang hanya dari Allah. Maya dari syaitan boleh jadi lagi seorangnya tu dirayu, dipuyakin dalam berbuat baik. Yang dalam berbuat baik itu hati di dalam yang jahat. Gajah dong,
Wadah dihambat katanya baik tertib semayang. Kalau dia katanya hukum, kalau dia ada semayang di kurasa tegapu melangkati kalu ilmir, kalu ibadahnya dari syaitan. Tapi dia dari Allah gembira hati katanya dalam berbuat baik dan lebih katanya mampu untuk meninggalkan kejahatannya dari Allah dan malaikat. Karena coba Allah Ta'ala akan tinggal dicoba oleh Allah Ta'ala dengan mencoba kadang-kadang kebukaan pandai gimana cara kebukaan pandai antara berbuat baik dengan berbuat jahat contoh lagi yang begini wadih bayang kailamu menang truk wadah kelayang truk tidak urut nanti kubur pulang tidak lalu dipeng lalu beli menyertaya kemayang hantinya kubur punya menyertaya kubur punya hantinya kemayang yang dicoba oleh Allah lolos atau punah menyertaya kuburnya hantinya kemayang berarti dia hendak lewat tes. Tetapi daya kemayang hal demi yang kubur-kuburnya nyertilkan tes di Allah berarti dia urung selamat di pihak yang jahat mengarah kepada aku yang jauh ya punya mana pilihan lain tapi punya pilihan lain juga dia pilihan lain yang kemayang ini lalu kemayang baru kita kubur yang juga dia pilihan mana lain menyertai kemayang hanya jadi kuburnya menyajadai kuburnya hantu dunia semayang yang dah kecoh menyajadai semayang dan tinggal kuburnya walaupun dah nyubah yang dah lewat daripada ujian dan cobaan dan kubur-kuburnya anaknya dah sampai semayang yang tinggal-tinggal yang dah lewat tes dan cobaan namun atau ada contoh dari mana yang mau contoh pas malam dari Yakbud pas malam Yakbud timur lebih lagi yang merupuk mengenai tidak dan yang ini lagi yang merupuknya kita yang lebih merata penting ini bermain keputusan dalam dua orangnya empat dan juga menentukan kekeputuruk dua dengan hulunya hingga hamdumnya Yakbud atau jauh keputusan Ya'ud ala du'leh korea dia jauh duduk dengan ini menyawih dan jauh keputusan dan jauh dan Ya'ud mendang ala ratu dengan burungnya ala nanti burungku yang wadnya itu coba kudas di Allah yang buka lewat desbel tapi tak lewat lebih-lebih mengizim dan dia ada kuliah kau kecuali lagi yang berbuat mengenai kaya berbunyi burungnya malamnya malam itu yang dia tak tahu ucap di pulang bergerak ber bergendingai ber gemerupuk maulunya yang mudah ini apa ini terjak ber menurutkan kepentingan menurutkan kepentingan ye bot eh tentang ketika itu ye bot om yang keinginan hana lewat ya. Tapi mencari kesimpulan lebih penting ya ketika dengan umur yang baik Allah menghadapinya dengan lawan pun yang menghambat dan kejauh ada ye hana lewat jauh dia dicoba tak apa ye biar tinggi dan jauh ada yang pun ile kita kena wajib puro lagi yang kalau mak ni kena tapi dah yang berat berat yang belum yang punya kamu yang dimulang kan kamu yang ibu pas malam pun dah ulu lagi rupa kamu belum ulu hidup yang kamu yang hidup ulu wajib izin tu dah ngan dah kamu belum ulu tu beradu alam kamu pergi ya, ya ada lewat kepalanya
Satunda dia berhukum tapi benina punya dia bersama ada buat haji malam hari. Saya pun buat berdua dia berhukum. Nya baru nya setiap lagi yang dicoba ada Allah Taala menyakit kalewat jangka selamat. Pihak yang kalewat berdirinya berhukum masuk dalam perangkap syaitan dulu karena hukum. Ya, orang belajar ke hubungan-hubungan. Daripada malaikat itu tiada ada ia malaikat dengan kebajikan. Dari malaikat hana selain daripada bu yang lu. Malaikat hana biasa bagaimana bu yang lu. Khusus bu yang lu. Dupingan bagaimana menjaga bagaimana olehnya Yusuf terlintas berhati dengannya untuk berbuat baik. Hana lain dia malaikat. Contoh dengar kuhi kadang-kadangnya dalam semayang kadang kini dia kukuh oleh malaikat dia sudah semayang dia berdebat kadang-kadang kini maknanya orang lewat kadang-kadang menjahatnya mudah untuk dia tinggal semayang saja. Adapun kadung semayang wajib gula malam kajagaan mir kajir mir kajagaan neo nyaga ajak dia berbuat baik di malaikat berkubur dia melalui kini mir dia benda semayang dah juga ternyata ege berdegar lagi kalau kata ilah mesti lewat kemudian yang besar di malaikat ataupun kayu kami yang darmo kali grupi ya bara pian ka rampung su piring dinan bara ka dijun yan pada rupanya malaikat ayang yang bugo biuda ya maya ya galak maya wajib ya maya wajib ya kali maya sunah rajum kali tengo dan sama maya yang pernah tiga ternyata banjaga taillo yang pergi mencoba menghalang ibuna ketika katanya galak tadi korban itu menjaga yang sudah terjauh sedang mengganti atau muda yang berarti katanya anak lewat seperti mencoba menyatakan ikan mohon ya menajik contoh yang lagi yang benar menang dan yang berdaul lagi yang merupuk mengenai menyatakan merupuk hamsung yang pun yang mencoba ini oleh Allah puan dan jauh kata je puan dan penuh je untuk dia pun dan yang daripada syaitan itu ada ia dengan kejahatan yang dari malaikat bodoh ada malaikat yang ada kebaikan yang dari syaitan yang itu kejahatan tapi dalam hukum yang jahat yang katanya bak dan buk yang bak buk yang ditinan wujud kedosa bakunya gulale bakunya ben mudumen bayang menyapunya baik baiknya ben muda-muda menyapunya dengan bekerja maka ben mina-mina bekerja juga menyapunya dengan kemawi hana bawa bak kemawi juga hana tinggal tu tinggal ke baku biru ini yang bayang ya hana nyata cerita tapi menyapun malaikat dan bahwa Allah Ta'ala lagi apa yang kali pegang bunuh dia itu karena hendak menyesatkan kali kau maka nana yang mengajak menyuruh dia selalu kepada buk yang jahat karena buk menyesatkan dia atau dengan kewajikan karena melorongkan nyokon lorong mata dia mata cek menurut kena mata cek menurut tanda apa? Lurungnya biasa kita putusnya kalina penutup kalimu yang penurung biasa kita putus is sangat ingat is tindren sangat rijan nahu yang penurung is tindren tindren penurung tindren penurung dapat fiil tapi kayaknya aman-aman nulis dapat fiil kita lagi merupuk pengle pangkatna jabatanna rezeki utama undip utama mewah tapi hilang hati
yang terlena mereka tidak terasa dalam kejahatan yang terlurung dengan oleh Allah. Jadi pada dia melurungkan nanti bayang lorong jalan istighfar. Kena dulu di inhana ibadah masih itu dia kaya ini. Nah kan yang melurung sehingga ini dua ada dengan berwajib bersalah dengan Allah. Dia agak tuh tak salah Allah, dia tak salah ada kemir rezeki. Dia salah Allah ada kesalahan tu sehingga ini merasa benar dalam kehidupannya. Padahal dia kalau melurung atau dengan kebaikan karena melurungkan adanya gede-gede pak gempelurung ini teman punya gedenya kalau gempelurungnya bahaya ini orang bahaya karena rasa dari gedenya dalam salah merasakan dodo budoy wadah dari darah lagi lagi rumah ku yang tak cita-citakan cita-citanya sampai terasalah kita dekat dengan Allah. Padahal kita jauh kaulin dalam bermasalah. Contoh lagi urut pelara lumo atau pelara kubu kadodo ulo enggak. Gekoh pun tiadat biju kelomo ngon kubu. Tuki lilmo urungko kuhayang kelur yukun maka tawla pada urungka kedekoh dekua pekat menanggu yukun mele maka lu titik kilo maka tumbun maka lu titik kilo dua urung dekoh dekua ini pekir kuhayang lilmo pada kedekoh dekua ya kuno deo mayam nada ibadah mana yang berada udik kena ini begini jito Allah Ta'ala ku yang dicita-cita tu nyopreh nama tak gulung di Allah ibadah gulungkoh takut dikumpul gulungkoh kubur dirungkoh bangat-bangat nunggu orang juga korang pun nampuk contohnya dan yang daripada hawa itu kejahatan. Dan terkadang ada ia kebaikan. Makna hawahmu hunnya terbagi namun dalam bodoh namun dalam bodoh menyambungun dalam bodoh yang bisikan tergores terlintas dari Allah dan malaikat menyambung kepada bud yang ruh yang bisikan daripada syaitan yang gunung menyambut dalam perbuat baiknya dari Allah contoh dengan dan mudu dengan umat melayu dan berbuda kuapun yang dari Allah dari malaikat keindahan dari Allah kedukung dari malaikat kekuasa habatan-habatan lagi diajit mengganggu pada mudungnya yang ruh. Mena dari jana dari buka menghambat melalui sehingga acok kesimpulan acok yang lagi tiga yang pun yang dari bulan-bulan dari siapa dan maksud daripadanya itu kejahatan jiwa syaitan dan bulan ini tetap di arah menjauh dalam bulan yang buruk karena juga hanggubi sedek syaitan karena syaitannya musuh yang nyata bagi kenyam pada tanda biung kutuan di syaitan innahu lakum aduhum mubin hanggubi ikuti jejak langkah-langkah bisikan dan perbuatan syaitan karena nyana adalah musuh yang jelas yang nyata mengira jim yang musuh tidak musuh yang mengon tamah gon sama dengan gon musuh tamah musuh sama dengan musuh apabila kita yang hana mampu dan jaga musuh yang akan binasa kita yang ditangan musuhnya dan musuh yang bukannya yang kerjaan syaitan. Jin bekerja keras terhadap anu Adam. Manusia
supaya hancur binasa di tangan mereka yang syaitan. Sebab boleh di belum tinggal dalam neraka. Maka cara ini kita berlindung kepada Allah supaya selamat daripada tipu daya syaitan dan memperbanyakkan zikir kepada Allah. Yang kedua, nama kitabnya sebelum kita lanjut nama pembacaan. Sangat menyesal karena dengan karenanya apa wastakbara wa kana minal kafirin. Ya apa ini tidak perlu makna. Ada mana apa bapak, karena lagi walaupun apa ketika ulama itu bapak ilmu kejendol walaupun apa asnawi. Ya itu mananya bapak ilmu seorang alim ulama. Jadi mana apa pada ayat yang menolak apa watak baranya bukan bapak baranya enggan. Apa enggan syaitan tersebut watak bara dan takabur. Wakana minal kafirin anaknya kepada orang kafir. Bukan mudubin karena makhluk. Ya Allah anak betul sedangkan Adam falak dahu miltin. Ya juga Nabi Adam pikir riba tanah wa falak nani minna engkau cintakan aku pada api hayil soho menyesal kau menyesal oleh karena menyesal balak dendam aibut urun kau menyesal kebalak dendam. Kibacara yang pada dendam menuaji kau luar Nabi Adam juga aku luar. Yaitu rayuan bermacam-macam dengan penyebab penyumpul di tinggal penumpulnya. Yang proses sebab yang sebenarnya menyebab Nabi Adam mana gunungin penumpulnya gendanya manusia mana. Karena Nabi Adam dalam surga, dalam surga mana cetak mana, mana kenunan mana cetak mana dalam surga. Dengan mukmin kedua-duanya, lagi ada tiga ke lagi dua ke waktu ke melahirkan kembar-kembar yang agak kutuh wadahnya lagi lorang hijau. Dengan kamu mukmin kedua-duanya, karena angin hijau, karena angin hijau, nah kau surga, nah kau neraka, menyerang surga anak kau, neraka kau anak kau, sedangkan surga neraka. Bahwa menciptakan Nabi Adam kaya awal menjadi Allah pada rasa Nur Muhammad yang disembah Adam. Olehnya Adam dendam ikutkan ke Nabi Adam dan dendam lupa kali pincu Adam dendam beritubi dalam surga memandung dalam mereka yang punya dendam menyesal penuh dendam. Ya Allah lebih nikmatnya nah kapal sejarahnya pun yang kejir menyusuh menjadi dampuk tidak urung saleh mbak ijaknya mbak jalan iblu ulu atau mbak likut kejar ulunya dengan hilir tiga karena ketua muka menyayangnya ikut di urung ini merupuk dan tidak urung saleh bila kebantu itu bila kemusam ilum lampur kenyan maka lembut dari burung yang kenyar mengat selamat baik demikmu tinggal burung yang muda yang sok kumusuh yang mendapang ibni besar gede yang bukan unang biadah muda karena waktu yang demik adam kenawa kenawa dalam ilum dan muda dan merah. Jadi diu pertama roh indih yang gedih bak merak haitin yo ulu pih pun haitin iju akai lebih kah abah kah dan
Kudama belum dalam murka. Kadama kau dalam kehawa kau lek kutubin kudukai. Seperti pilih-pilihnya kehawa lu kudama ini menuju ke di dalam murka. Tuh ini kehawa itu kudukai di penuh. Ini itu pakai gogok pakai sangkakan suara daripada Allah wahai Adam supaya mengekal penyulah pakai bulu di gogok. Kukili Adam suara daripada Allah padahal yang punya suara yang dibunuh yang berburu damang itu damang ini kaku meni cinta pun tinggal kenyan nyan musuh Nabi Adam kenal ulunya gara-gara ibu meni lupa hidamah karena ulu bunuh gekun halun tim bantu lupa ngene indah tu kamu berji silawan musuh halun tim bantu Kuala mendung mendung buat muka mendung kakak mengajar tu mendung dalam negeri. Han bantu mendung tidak mendung kau lewat punya lo menjadi lo tu bilam yang perlu itu. Han cingnya di layu mana layu di dengan tu saja. Menang lewat punya mendung anak itu lo langsung mungkin gerak hati untuk saling mula. Gerak dapat lu tidak mau lampu. Nanti akan tu berhenti. Hari doh ni, baca hari doh ni, ibadah turun dahulu tu kau berangkat. Gukun ni urung yang saleh puno, yang kaya kata dia, urung minta kak anda ni. Di tengah puno itu kaji kata dia, sudah itu hampir dia. Upamin kawan, minyak balam kayu jantung hati membantu hadap kubin. Umar muka kaya kamu lukulu muka kaji minyak musuh tambah musuh sama dengan musuh. Jika cikgu bayangkan lagi apa mungkinnya dengan muka. Akhirnya minyak kubin biyu kubin dalam kaya kubin, ikut dalam nyok hukuman ti ini ikut ini ikut kurung kayu jantung bahan ti. Kupendi saya sampai itu yang benar belum yang pihak lebih. Baik kapan itu jantung hati itu di kena kurma sedih tak kurma belum. Bahunya kini kubini ini benda ada mati hari kala pemimpin tua mereka mati benda. Ya kena di kubini ini. Awalnya itu yang penyuh jantung kurinya nanti-nanti ini melihat Allah Ta'ala kepegah Pak Malaikat. Malaikat yang dalam surga niat yang pun pun kaya pula. Jauh kayanya lama, tak jauh ianya tak penjit lama bah itu pulang je. Bijak mereka berkulah apa cupingnya mati menaunginya maka tuhin oleh Allah selamat kaya mudah bantu oleh Allah arun mereka. Kalau jadi mati ya mampu orang kayanya ya yang dan juga lepas dia kau dia tu yang dan tu. Orang kaya dalam surga, biar jauh, biar apa, biar punya, mati itu boleh guna. Kau mati boleh. Tupin boleh jantung, tupin, kutung, kakak, kak selamat. Yang bukan dendam pun boleh guna, dari yang lain. Oleh karena dendam, musuh, maka menyesal, mintalah anak-anak cucu ada, boleh guna. Kamu, yang kebenaran jawabannya. Dalam hati. Dosa menyerjir ke meninggal han dan temun semaya dosa sebab kaidah mau wadil menyerjana meninggal dan temun semaya dosa sih pak beda dosa ini adalah pertanyaan dan bukan pertanyaan meninggal dan timbul kemayang dosa. Andai kata anda meninggal dan timbul kemayang dosa aja. Dan lupa beda. Wate kaidah mau wate anda giat kemayang ini giat batu batu jadi. Anda giat dan anda giat dalam hati untuk
satu dua semayang. Nyan bagi jatuh ni halal cita-cita kang semayang di atu. Nyan ke dosa walau duduk dua semayang. Menyawati lebih beranam, cerdoh dan juga. Kita pun buat insya dan yang ini kampung lah. Mencak kebanyakan tahu teh. Ila selusin lagi hingga sepuluh tiga malam dan dia kebanyakan. Olehnya hingga golong tubir panjang. Tubir panjang itu mau tukuh. Tubir mendaulah api tukuh. Kau kebanyakan lah. Alah dan kebanyakan lah ya. Kebanyakan gelip kurung sambil. Nyan dalam tajaknya. Supaya berdosa perjalanan hukum kami gunadin semayang hukum kami menyehana genit gejak laju walau na semayang tetap dosa sebab berjalan guna kawan dia yang ada semayang ada genit gejaknya tak dosa walau semayang menyehati menutup sebab guna kaitan mau mati ada yang semayang yang semayang bila banyak hukum gede ka selamat ya na genit semayang gede menyerhana genit ada semayang gede pi dosa menyemati depan-depan ada temu semayang kapo kiba jalan keluar tak kala tingkat kepentingan mukoknya di tempat itu dia keluar semayang nyari tak kala fiat umpama ni memiliki kandungan-kandungannya ada semayang. Maksud nak hal yang cukup santing yang cukup penting. Di mana cara mengapa dosa? Menanian untuk semayang. Contoh nak urut lagi. Bertambah dengan waktu semayang. Urut lagi segera kerana itu. Menyana semayang oleh urut lagi kerana secara adat anda bisa berkorong. Menyana tanya kami hanya menyana semayang oleh. Yang menanian dalam arti untuk semayang yang baik. Urut lagi. Yang waktu semayang itu tidak dosa. Bayang ada semayang tidak dosa walaupun ada tanin. Tapi di ada tanin ada semayang pun dosa karena kerja ada semayang. Namun, ya pun berapa? Tak berapa? Mesir, ini contoh dong. Secara biasa bapak tempat dalam daya. Semayang insya biasa pohon. Adapun nama jadi majlis pun kadang sepakat juga kemayang isya bakpoh dulu. Kukuh pun dalam daya ataupun pun majlis. Ahwatnya kaitan mau isya. Karena ke semayang bakpoh dulu. Nyan oh kita mau isya nyan banget baik dosa dan dalam semayang bakpoh dulu. Wajib tidak, wajib yakin untuk semayang. Menyahana gudana merasa yakin untuk kesemayang. Nyan berjalan dari poh lapar ke poh sekian sampai poh untuk kesemayang wajib. Poh dikura. Menyahana genit dari poh lapar ke poh sekian dalam dosa. Genit untuk kesemayang. Dengan kata kesemayang itu. Karena dosa. Teman menyedihkannya. Hana genit kesemayang. Walaupun nak semayang tetap dosa gemi wate kayu wate lima wate bro mukum yang itu nak buat poli bulu semayang insya cara berjamaah pola apa lebih bulu ke kaidah Malaysia ada semayang ada insya apa pola apa karena bukan jamaah apa bulu yang dari tak mau insya apa pola apa lebih bulu berdosa ada semayang ada pada ini tentu semayang. Walaupun nak semayang itu dengan ada genit dosa. Dan untuk yang genit dengan ada semayang, tapi dosa gara-gara tinggal. Mereka ada genit semayang menurut genit, mereka ada genit dosa gara-gara pelah. Mereka ada genit dengan semayang ada dosa. Oh genit dah ada semayang dosa tinggal. Nampak tidak? Kajian kita, Tauhid yang itu.